Bahannya yaitu kentangnya 5 biji kecil-kecil ya. Kemudian dicuci bersih lalu dipotong tipis-tipis. Kalau saya biasanya nggak dicuci, nggak di apa, kulitnya nggak tak buang, jadi kayak gini tapi dicuci sampai bersih itu, baru dipotong-potong. Kemudian ini ada tepung besan. Ini nggak tahu ya kalau di Indonesia apa namanya ya, cuman ini aku belinya di itu sih, di Lazada itu ada. Biasanya ini tepung India gitu. Sama ini 1 sendok chili powder, red chili, oke. Nah ini kentangnya yang udah dicuci, udah tercuci, terus kita tak potong-potong tipis-tipis ya, oke. Kemudian pas ke cabenya disatuin sama tepungnya tadi, lalu kasih air secukupnya, kasih sedikit garam ya, lalu kita aduk-aduk. Jadinya seperti ini ya, kasih garamnya dikit aja karena kentang itu kan tidak mau dengan garam, tidak cocok ya gitu, jadi dikasih garam dikit aja dia udah asin banget. Kemudian kita panaskan minyak ya, tunggu sampai minyak mendidih. Jangan lupa tips dari saya teman-teman, kalau mau menggoreng apapun kasih sedikit terigu. Tuh lihat, jadi terigu apapun boleh. Jadi kalau kita kasih terigu itu nanti kalau kita mau menggoreng itu nggak meletup. Jadi contohnya goreng ikan ayam itu nggak nyiprat kayak gitu loh. Jadi nggak mengenai nyiprat. Ini udah mendidih, kita masukkan satu-satu kentangnya. Itu kan dia nggak meletup. Ini coba kalau goreng ikan, goreng ayam itu kan biasanya airnya muncrat kemana-mana ya. Jadi kalau dikasih terigu itu dia enggak. Jadi kita di dapur aman. Namanya pokore, biasanya ini snacknya orang India sama orang Pakistan ya. Di sana itu di sepanjang jalan itu banyak banget orang jualan kayak gini, apalagi kalau sore-sore itu. Tunggu sampai kering, kemudian diangkat ya. Ini udah garing ya teman-teman, udah kuning, jadi boleh diangkat sebentar lagi. Tunggu 2 menit lagi ya. Ini ya udah jadi kayak gini nih, kalau udah jadi ini rasanya gimana ya, pedes-pedes kayak gitu. Jadi tepungnya itu beda sih, tepungnya itu bisa kriuk-kriuk, enggak kayak tepung beras. Mungkin apa udah ada rasanya ya, warnanya kuning. Saya kurang tahu sih tepungnya itu dari apa, tapi bukan gandum sih. Ini enak enggak? Enak enggak? Enak banget enggak? Dintekne dhewe, enak banget enggak? Ya, enak banget loh. Enak banget toh. Aku dikasih ya satu, give me one. Satu. Enak banget teman-teman. Namanya pokore, nanti tuh dia yang habisin semua itu. Dia makannya banyak kalau yang namanya kentang mah.